innaka bi'ayunina, kamu saya lindungi, kamu saya menangkan, asal kamu bergantung kepada saya, tidak pada orang, tidak bergantung pada kelompok, tidak bergantung pada politisi, bergantunglah pada saya, kamu akan menang. Akhirnya, kalau kamu ingin bukti bahwa saya ngurusi kamu saya Isra Mi'rajkan untuk tanda bukti bahwa kamu saya yang ngurusi, saya melindungi, tanpa alat apapun kamu bisa lesan. Ini begitu. Persis kiai. Ulama berjuang kurang apa ulama? Berapa yang mati pertahanan negara? Tapi setelah menang, bagaimana? Ulama dimarjinalkan. Tidak boleh ikut dalam membangun negara. Politik dibungkam. Padahal ulama perang. Salah satu bukti, tidak ada satu buku sejarah pun yang formal menjelaskan perjuangan NU santri dan kiai. Bagaimana? Bahkan dua profesor di Indonesia mengatakan NU tidak berperang dalam kemerdekaan, santri tidak berperang dalam pendidikan, dalam kemerdekaan, kiai tidak pernah berperang dalam kemerdekaan. Marah Gus Dur kan? Waktu itu masih ada Gus Dur, rahimahullah. Gus Dur memberitakan pada Bapak Agus Sunyoto, cari data. Bapak Agus Sunyoto mencari, ternyata ditemukan dua penerbitan, dua koran yang terbit tahun 45 menyatakan peran NU dan peran ulama. Dicari pada arsip pergi kedutaan besar Belanda, juga ditemukan. Hanya mereka minta maaf. Memang sengaja. Tidak ditulis itu sengaja. Ketika zaman sahabat Umar menjadi khalifah, ada orang Yahudi bernama Ka'ab masuk Islam. Cerita, saya dulu waktu kecil diajari kitab Taurat. Memang orang Yahudi kitabnya namanya Taurat. Sampai khatam, selembar khatam. Ada satu lembar tidak diajarkan oleh ayah saya, dirobek, dilipat, dimasukkan ke kotak, dikunci. Saya tanya, Bapak itu apa? Diam. Kenapa? Jangan tanya. Isinya apa sih? Enggak boleh tahu. Gombol. Diam, jangan tanya. Enggak boleh tahu. Wah, bapaknya galak banget. Dilarang. Tapi yang namanya manusia, kalau dilarang malah malah pengen menjadi-jadi. Tapi kalau mau diambil, takut. Tapi ini tahu apa sih kok dilarang? Isinya apa sih? Saking pengen tahunya sampai-sampai kapan saja bapak mati. Kalau bapak mati saya ambil itu kertas, saya baca. Oh, itu berharap segera bapaknya meninggal. Ada tetangga saya anaknya gila mengharapkan bapaknya mati supaya cepat dapat. Kok ada ngerti? Sama gila. Akhirnya mati bapaknya. Qala 'allamani abittawrata illa sifran wahida kana yakhdimuhu wa yadkhulus sundu falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabi yakhruju akhiras. Ibu-ibu diam saja ini. Ini keciri habis ini yang dibaca hanya berjanji. Itu deba berjanji itu tahu aman nih. Seperti anak kembar harus dibaca. Begitu bapaknya mati, langsung para mama tabi fatah tuh kotak saya bongkar, tulisan saya baca. Ternyata isinya sejarahnya Nabi Muhammad, biografinya Nabi Muhammad, riwayat hidupnya Nabi Muhammad. Jadi kata bapaknya ala lisan ya Halid, wahai Ka'ab, kamu jangan baca sejarah Muhammad, jangan ngerti sejarah Muhammad, tidak boleh tahu sejarah Muhammad, nanti kamu iman. Supaya kamu tidak iman kepada Muhammad, jangan baca sejarah Muhammad. Persis. Jangan tulis sejarah kiai, jangan tulis sejarah perjuangan ulama dan santri, nanti orang ikut kiai. Paham gak? Nanti orang ikut kiai. Supaya orang-orang tidak ikut kiai, maka tidak ada sejarahnya. Karena tidak ada sejarahnya, kita tidak tahu. Karena tidak tahu, disangkanya yang namanya kiai tugasnya cuma afdholudzikri fa'alam annahu.